agama juga macam-macam, suku bangsa. Oleh itu sungguhnya kalau kita pandai mengelola ini sumber kekayaan, tapi kalau salah-salah menghandle, mengelola ini bisa sumber bencana, bisa terjadi perpecahan bangsa yang sudah kita alami berdarah-darah semacam ini. Karena itu tadi, orang melihat Indonesia dari Jakarta, tidak bisa begitu. Harus lihat juga dari Mimeri sana ya, dari kampung Anda, lihat Indonesia itu bagian dari Indonesia. Jangan hanya Jakarta saja, itu tidak benar. Itu kacamata kuda itu namanya, itu tidak sehat itu ya. Baik, kalau kita lihat belakangan ini, misalnya ada sejumlah ormas membubarkan sebuah kegiatan, kemudian mencoba memberikan nilai-nilainya sendiri dan memaksakan nilai-nilainya. Ya. Apakah itu mengganggu kenyamanan Anda dalam konteks pluralisme? Sangat mengganggu. Dan saya rasa itu sungguhnya, apalagi itu mengatasnamakan pakai dalil agama, semacam ya. Itu sungguhnya komentar saya kutip aja seorang sastrawan Indonesia dari Madura. Orang-orang ini, kelompok-kelompok ini, itu sungguhnya merasa benar di jalan yang sesat itu. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah bersikap? Karena kalau dilihat sekarang pemerintah seakan-akan tidak berdaya. Karena ormas-ormas ini juga punya dalilnya sendiri, punya alasan-alasan yang serasa bukan hanya punya dalil alasan, mereka juga ada oknum aparat yang mendukung mereka. Itu menjadi masalah. Ya sebenarnya kalau aparat itu menjalankan tugas yang tegak hukum, itu sebenarnya mereka takut kok. Tapi aparat ini kan juga namanya aparat ya, penegak hukum, tapi banyak mengganggu hukum. Itu yang jadi masalah. Dalam kehidupan Anda pernah mengalami cobaan yang berat, yaitu ketika anak Anda ya secara berturut-turut meninggal dalam usia yang sangat muda. Bagaimana Anda mampu untuk bangkit lagi dari cobaan?